Ustaz, bagaimana hukum seorang suami yang ingin menikah lagi tapi tak mendapat restu dari istrinya? Yang dosa istri yang tidak beri izin atau suami yang ingin memadu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah umurnya 25 tahun. Setelah Khadijah meninggal ketika akan hijrah, barulah dia menikah. Selama dengan Khadijah 25 tahun, Nabi monogami istri satu. 25 tahun istrinya satu. Setelah itu barulah dia poligami. Itu pun istrinya ada yang janda, suaminya perang. Kalau tidak dinikahi nanti dia akan kacau ekonominya, kacau hatinya. Ada menikahi orang Yahudi, Sofiah binti Huyai, supaya merebut hati orang Yahudi mau masuk Islam. Ada untuk melembutkan hati suatu suku, ada alasan syar'i di baliknya. Yang ingin saya sampaikan, Nabi lebih lama monogami daripada poligami. Yang kedua, fankihu ma taaba lakum minan nisaa', nikahilah perempuan masna dua, wa tsulatsa tiga, wa rubaa empat. Tapi ayat itu belum titik, baca ujungnya. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tidak sanggup berlaku adil, fawaidah satu. Aduh. Yang ketiga, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita itu ayat pada saat itu orang musyrik jahiliyah menganut mazhab, nama mazhabnya poligami unlimited edition. Istrinya tanpa batas. Ada yang 40, ada yang 15, ada yang 10. Maka turun ayat itu. Bagi umat tawala gomina nisa imasna wa sublasa wa rubah, maka yang 10 menceraikan 6, yang dipegang 4. Ayat itu nyuruh nambah atau membatasi? Membatasi. Pahami dengan baik. Kecuali darurat tingkat tinggi. Ada bapak yang memang luar biasa. Bapak ini pun termasuk spesies limited, 300 tenaga kuda. Beta paham lagi ibu itu, daripada aku mati harus aku cari kembang gitu. Saking banyaknya orang menikah, memperdulikan tidak, memperturutkan yang dia inginkan, tapi tak sesuai kemampuan dengan keinginan, maka pemerintah Republik Indonesia dengan kombinasi hukum Islam, namanya kompilasi hukum Islam, dibuatlah aturan tidak boleh menikah istri kedua sebelum ada izin dari istri pertama. Maka ibu jangan pernah takut, bu. Jangan takut, jangan cemas. Tidak akan mungkin dia bisa menikah kalau tak ada izin materai 6.000 tanda tangan ini. Selama izin materai tanda tangan tak turun, tak akan mungkin dia bisa menikah. Takbir. Makanya ibu sebelum tidur malam, kalau nampak di dekat-dekat tempat tidur itu ada kertas materai, waspada. Mana tahu kalau kita senang tidur begini jadi. Itu bisa dihukum pidana. Kenapa demikian? Kompilasi hukum Islam, hukum negara, hukum Islam dikompilasikan, keluarlah peraturan. Tidak boleh menikah istri kedua sebelum ada izin dari istri pertama. Jadi ibu jangan takut, sudah saya sebutkan undang-undang negara. Wallahualam. Setelah saya sampaikan ini, bapak-bapak baik. Baik.